kalau kita bicara garis besarnya, musik itu saya bilang tidak ada pakem. Makanya kalau kita bilang reggae di Indonesia yang terjadi seperti ini, ya silakan menerjemahkan. Okay. Artinya kita tidak perlu menuntut setiap orang untuk reggae itu harus begini, enggak ada. Bahkan saya kalau saya bilang saya berkolaborasi dengan banyak konteks musik yang kata siapa reggae tidak bisa dikolaborasi dengan macam-macam. Saya tahun 9 album pertama saya kolaborasi dengan Pelok, dengan apa namanya? Jawa ya. Jawa dengan Jawa. Pelok, dengan satu chord Pelok. Terus bilang reggae terserah awakmu. Oke. Okay. Kalau bilang ini enggak reggae terserah awakmu. Tapi saya mencoba untuk membuat sebuah konteks garis besarnya bahwa di dalam dunia musik menurut saya begitu saya membaca banyak hal yang istilahnya lebih kepada passion ya daripada passion. Saya membantah semua orang bilang musik nggak ada pakem, nggak ada.